saat ini yang akan menjadi pertandingan. Jadi siapa sih? Gua komentator. Jadi komentator. Pakaian rapi banget, pakai jas, tinggal pakai peti doang nih. Gue komentator yang akan menjadi host Piala Dunia di Trans TV. Oke, baik, kita akan mulai. Ini dia pertandingan pembuka. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2018. Kita lihat siapakah yang aja menyerang antara Spanyol dan Sepatu. Sliding. Halo. Pelanggaran. Penalti, Pak. Kartu kuning. Masih kartu kuning, cuy. Tenang aja, belum kartu merah. Lu masalahnya lu nekel temen sendiri. Iya, enggak boleh lah. Lah terserah, namanya juga main bola, mau nekel siapa aja terserah. Bola itu adalah sebuah sarana untuk bekerja sama satu sama lain. Ini bekerja sama tim, enggak bisa sendiri. Ya sekarang ini. Pak komentator, gimana saya enggak mau nekel teman saya sendiri? Kenapa, emang? Ya model bentuk kan juga kayak bola. Oke. Kita mulai, siap. 1 2 3. Mulai terus. Hei. Cup. Sedikit lagi, cup. Stop. Bor. Ada biduan, Bor. Sebentar. Waduh, ini ada pemain bola, ada biduan. Ntar ada yang nge-DM lagi. Tadi perasaan gue main bola gak lemes. Pas ngeliat dua cewek cantik ini, dengkul gue langsung lemes. Bentar. Ucup bilang jangan diarepin. Lah, lu di belakang selalu ngarepin Pia, lo. Mau bantuin apa, cobain deh. Nah, gini aja. Ini kan ada dua biduannya. Kamu support tim sebelah sini. Ah. Oke, siap. Saya support Pia. Iya. Asik, kira saya itu yang support saya. Ya, ucup bete. Oke. Langsung kita mulai. Cup. Bertanding. Cup. Kita kapan lagi dapetin biduan kaki kecil? Dukungnya jangan di sini, mendukungnya jangan di ini dong. Di luar. Kamu di luar dong mendukungnya, sini. Celebration dong. Gol dulu. Pelanggaran sih. Offside. Merayakan gol terlalu berlebihan adalah kartu. Merayakan gol terlalu berlebihan. Berlebihan, lebay. Nendang pakai kaki kiri, nggak sopan. Diam. Kali ini ngapain sih, bubar? Buang-buang perabot. Kartu kuning. Ini punya siapa? Ini rumah tetangga. Dan kamu juga sama, kok kamu ikutan main? Aku olahraga siapa punya dangdut sini? Olahraga, jangan main sembarangan kamu. Enggak di lokasi syuting, enggak di rumah, diomelin terus.